Beredar video yang menunjukkan anggota Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta naik ke kap mesin mobil jenis Toyota Avanza dan kemudian menjadi viral. Dikutip dari laman Facebook La Paleteang Namigoli, dalam video itu terlihat petugas Dishub sedang melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir sembarangan di sisi jalan. Namun tiba-tiba beberapa petugas mengadang mobil dan meminta pengemudi untuk turun. Mereka bahkan melakukan tindakan kasar seperti memukul kaca spion dan berusaha membuka pintu namun tidak berhasil. Petugas juga meminta pengemudi untuk mengarahkan mobil ke sisi jalan agar tidak menghalangi lalu lintas kendaraan lain. Namun, kemudian pengemudi tersebut menginjak pedal gas, membuat petugas Dishub yang ada di depan naik ke kap mesin dan terbawa hingga beberapa kilometer. Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Bawa ke betul lo.